Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku. Nah, kali ini aku mau nge-vlog nih. Mumpung ya, ini aku mau ke luar kota dan mau belanja bulanan, jadi aku sekalian nge-vlog aja. Dan sebelum aku masuk ke vlognya, aku mau ngasih tahu ke kalian kalau Charlotte Whitening sudah mengeluarkan produk terbarunya di tanggal 25 Juli 2022. Apa aja sih produk terbaru dari Charlotte Whitening? Kalian penasaran kan? Tonton terus video ini sampai habis. Jadi kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian nih, produk apa sih yang baru aja di launching sama Charlotte Whitening. Nah, ini dia, aku udah ngeborong nih ya satu paket body care ya, varian happy dari Charlotte Whitening. Nah, kalian udah tahu kan kalau misalnya kalian yang sering nontonin video-video aku ya, kalian tahu kan body care rutin aku tuh apa? Nah, body care rutin aku tuh dari Charlotte Whitening. Entah dari body scrub, power scrub, dan juga lotionnya itu dari Charlotte Whitening. Semua varian udah aku coba. Dan ini ada produk terbaru dari Charlotte Whitening, makanya aku langsung beli dan aku langsung borong. Dari sini itu adalah varian happy ya. Dari body scrub, dari power scrub, dari body lotion, semua varian itu adalah happy ya. Untuk varian happy ini ada dua produk terbaru ya, yaitu ada body serum dan juga ada body cream. Yuk kita bahas satu-satu. Jadi yang pertama adalah aku mau ngasih tahu ke kalian yang body scrub. Nah, ini body scrubnya ya, desainnya seperti ini ya. Dia variannya varian happy. Dan biasa ya, produk dari Charlotte Whitening ini sangat informatif banget ya. Ini ada cara pemakaian body scrub happy-nya seperti apa dan ada nomor BPOM-nya juga di sini. Kalian bisa tinggal scan barcode aja, guys. Nah, untuk body scrub ini mengandung glutathione dan juga vitamin E. Manfaat dari body scrub ini yaitu untuk mengangkat sel kulit mati dan juga merawat kulit agar tetap halus, lembut dan juga tidak kering. Untuk teksturnya sendiri itu seperti body scrub yang sebelum-sebelumnya ya. Dia itu creamy kayak gini. Cuman dia ada butiran scrubnya ya. Butiran scrubnya ini membantu untuk mengangkat sel kulit mati kita. Wanginya sendiri dia itu lebih ke menurut aku tuh dia lebih ke bau bunga-bungaan gitu, tapi dia ada rasa segar-segarnya. Jadi ini nggak bisa dideskripsikan, kalian harus cobain sendiri. Dan untuk produk yang kedua, nah ini adalah varian terbaru dari Power Scrub Charlotte Whitening yang varian happy. Nah, ini itu ya, sama aja kandungannya ya, ada glutathione dan juga vitamin E. Dan yang pastinya ada tambahan kandungannya yaitu hydrolyzed collagen. Yang mana fungsinya adalah untuk merawat kekencangan kulit, meningkatkan kelembapan dan keelastisitasan kulit, mencegah kerusakan kulit. Manfaat dari Power Scrub Charlotte Whitening ini yaitu membantu membersihkan saat pembersihan tubuh dan juga membantu untuk menyegarkan tubuh kita. Untuk wanginya juga sama ya. Ini wanginya sama ya sama body scrubnya Charlotte Whitening yang varian happy ya. Dia wanginya lebih ke bunga-bungaan dan juga ada sensasi segar-segarnya gitu guys. Dan untuk teksturnya seperti biasa ya, dia ada butiran scrubnya, kelihatan banget nih kalau kalian kelihatan. Tuh ya. Nah, dia kayak gini. Oh ya guys, maaf banget ini kalau ada suara hujan karena di sini baru hujan nih, baru aja turun. Jadi kalau ada suara hujan ya mohon maaf ya guys. Karena di sini emang lagi musim hujan. Terus yang ketiga ada body lotion dari Charlotte Whitening. Nah, ini itu adalah varian happy, varian terbaru dari Charlotte Whitening. Nah, ini sama aja ya, botolnya juga sama seperti yang sebelumnya udah aku jelasin ya, dia ada tombol open dan stop. Jadi dia itu aman banget kalau misalnya kalian bepergian kemanapun dan kalian bawa. Nah, untuk teksturnya seperti biasa ya, sama seperti yang lain, dia creamy. Untuk wanginya ya, untuk bau wanginya itu sama ya seperti power scrub sama body scrubnya ya. Dia wanginya seperti bunga-bungaan dan juga ada sensasi segarnya ya. Jadi kalau kalian pakai ini, kalian berasa kayak abis mandi aja gitu guys. Terus
Ya, untuk manfaat dari si body lotion ini ya, mampu menutrisi kulit dan juga mencerahkan kulit. Karena dalam kandungan body lotion, scarlet whitening ini mengandung glutathione dan juga vitamin E tentunya, dan juga ajic acid, niacinamide, sea butter, aloe vera extract, dan titanium dioxide. Kita cobain ya di sini. Nah, ini ya kita cobain, nanti kita bakalan kasih tahu ke kalian before afternya. Tuh, kalian bisa bedain kan? Ini yang udah pakai body lotion dan ini yang belum. Kalian bisa bedain sendiri. Untuk produk terbaru dari Scarlet Whitening ya. Ini ada body serum ya, guys. Ini dia body serum. Ini botolnya lucu banget ya, guys. Kandungannya adalah glutathione ya, vitamin E, ceramide, hyaluronic acid, folic acid, dan sea butter. Dan manfaatnya sendiri adalah mencerahkan, meratakan warna kulit, dan mampu meratakan hiperpigmentasi. Selain itu, merawat kekencangan kulit dan meremajakan kulit. Nah, kalau kalian mau 3 kali lebih mencerahkan, kalian bisa pakai body serum plus body lotionnya. Karena ada kandungan niacinamide, glutathione, dan juga glycolic acidnya. Body serumnya dari Scarlet Whitening yang happy ini dicampur dengan, dikombain dengan body lotion dari Scarlet Whitening yang happy ini. Nah, jadi kalian pakai yang serum dulu, terus pakai yang ini. Nah, biasanya pakainya di pagi hari. Terakhir ya, ini produk terbaru dari rangkaian body care varian happy. Nah, ini ada body cream dari Scarlet Whitening yang varian happy. Nah, ini kandungannya yaitu ada hyaluronic acid, sea butter, niacinamide, almond oil, argan oil, glutathione, aloe vera, avocado oil, macadamia oil, grapes seed oil. Okay. Oh, body cream bisa 4 kali lebih melembabkan. Tapi kalian bisa lebih dapetin ekstra melembabkan lagi dengan menggunakan body serum plus body cream. Karena ada kandungan hyaluronic acid, sea butter, puff pita oil, dan juga aloe vera extract. Ini dikombin sama body serum. Jadi body serumnya dulu, terus abis itu baru kalian pakai body cream ini di malam hari. Itu aku biasanya di malam hari. Jadi kayak si ini nih, body serum sama body lotionnya di pagi hari, terus kalian pakai di malam harinya itu body serum dan juga body cream. Nah, kalian pakai aja deh, nanti kalian bakalan kelihatan hasilnya. Teksturnya itu seperti ini, guys. Tuh, lebih ke agak encer gitu, tapi nggak encer-encer banget ya. Dia itu teksturnya kayak lotion gitu, guys. Lotion, tapi dia lotionnya tuh nggak krim banget gitu. Tuh, kayak gini. Dia agak cair gitu, ya. Namanya juga serum ya, guys. Terus ini di apply. Ini udah ya. Terus kita combine ya sama ini body creamnya ya, tadi kan udah nih di sini body lotionnya, walaupun nggak pakai ini ya, tapi nggak apa-apa karena udah terlanjur pakai body lotionnya duluan, jadi nggak apa-apa, kita di sini aja. Nah, ini tekstur dari si body creamnya ini, dia lebih ke krim dan padat gitu ya. Terus kita oles-oles. Hampir mirip-mirip kayak body lotionnya sih, guys. Nah, gini ya, guys. Ini yang belum pakai body serum dan ini udah pakai body serum. Untuk manfaat body cream ini yaitu memberikan kelembapan ekstra pada area kulit kering dan menghaluskan area kasar seperti siku, lutut, dan lain-lain. Dan juga merawat elastisitas kulit. Semoga kita bisa glow up bareng-bareng ya, guys. Ya udah, segini aja, kita lanjut ke vlognya. Halo guys, jadi aku hari ini mau ke Tasik ya, ke kota, mau belanja bulanan karena
suami aku baru punya waktu hari ini, jadi kita belanja bulanan hari ini. Aku lagi mami Yuki. Dari rumah aku ke Tasik itu sekitar 2 jam setengah sampai 3 jam aja, tergantung kecepatan kita jalan. Ya, di sana cuman kita belanja di mall gitu deh. Di sana cuman ada mall satu-satunya di Tasik, Yamis, Banjarsari, Pangandaran, Lipucang. Itu mall terbesar satu-satunya. Sebenarnya di Banjar Ciamis itu ada namanya Jogja gitu. Cuman kalau dalam istilahnya itu di Jogja, ya di Yogyakarta itu kayak mirotanya gitu loh, kayak bukan mall sih tapi kayak swalayan, tapi lebih condong ke mall kecil gitu. Jadi lebih mirip ke Mirota, kayak nggak terlalu lengkap gitu produk-produknya. Jadi Bapak Ibu ada nggak? Aku nggak ada di kamu. Tadi kelas satu. Itu 2000. Jadi aku lebih milih ke Tasik aja walaupun jauh, tapi sebulan sekali. Jatuh nggak ya? Sampai. Aku tuh nggak bawa mikrofon, jadi bakalan kecil suaranya. Maya sih. Cukup banget kardigannya. Nanti kita belanja di situ, tapi kita mau makan dulu. Udah sampai, sekarang kita mau makan dulu. Ini kita lagi di Solaria. Biasa aku nggak bisa ngomong banyak-banyak karena di sini tuh berisik banget. Jadi ini juga aku record-nya deket-deket biar bisa kedengeran gitu. Lagi nungguin makanan, terus habis itu jalan-jalan bentar, lihat-lihat. Aku sih pengen beli pisau ini, aduh sudah tidak berbentuk. Terus habis itu kita belanja di supermarket di bawah. Ini airlinernya habis. Satu yang sini masih on, yang sini enggak. Itu karena tadi tuh aku di mobil tidur-tiduran pakai guling gitu, guys. Nah, kalau nggak pakai guling, karena kalau nggak pakai guling aku mabok. Nah, sekarang kita mau ke Mr. D.I.E. mau cari pisau. Aku biasanya lurus sorenya per lorong gitu. Sepi, guys. Ya, aku salpok sama ini buat kucing, lucu banget. Kau suka?
lucu. Tuh. Tuh lucu tuh. Iya, 30 ribuan ini. Ini juga lucu banget. Ya ampun, ini lucu. Aku pengen beliin ini. Pengen beliin ini. Dia aja kali ya. Aku beli semua keperluan buat kucing. Buat aku ini tuh surga banget. Mbak mau mochaccino ya? Mochaccino es satu aja. Lihat guys, ini adalah belanjaan aku ya. Ini belanja bulanan aku ya. Ini sampai tanggal 25 bulan Agustus ini. Ini aku beli minuman, aku beli Tom G, suami aku beli mochaccino. Oke guys, ini aku udah sampai rumah. Aku nggak nge-record ya tadi pas di jalan, soalnya aku tuh orangnya mabokan gitu kalau misalnya megang HP di mobil. Nih, barang-barangnya udah ditaruh di bawah. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu aku bakalan susun-susun ke tempatnya masing-masing. Dan ya udah segini aja. Ini aku udah kucel banget. Aku mau mandi ya. Ini udah jam berapa tuh? Jam 8 malam ya. Kalian bayangin, aku berangkat jam 9:30 sampai rumah, baru sampai rumah jam 8 malam. Ya segitu aja video dari aku. Bye bye. See you in my next video.